mereka melakukan pembobolan itu menggunakan kunci tombak. Mereka menggasak mesin kaset yang berisi uang yang ada di dalam mesin ATM. Saudara gunakan untuk apa uang tersebut? Untuk biaya hidup, bayar utang, dan judi online. Kelapa Gading sebagai salah satu sentra perekonomian di kawasan Jakarta Utara sempat digegerkan dengan adanya pembobolan ATM. Inilah detik-detik pelaku yang berjumlah 3 orang melakukan aksinya. Dengan menggunakan kunci palsu, mereka membuka brankas ATM. Peristiwa ini terjadi di ATM Center, Jalan Gading Kirana Timur 9, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi pada 23 Desember 2023 ini menggasak uang ratusan juta rupiah. Awalnya kita menerima laporan dari pihak perusahaan dan pihak bank berkaitan dengan adanya kekurangan saldo di ATM yang secara signifikan yang belum waktunya sudah tercabut dari mesin kaset ATM. Dengan berbekal petunjuk CCTV dan keterangan saksi di lokasi kejadian, polisi berhasil mengantongi 3 nama terduga pelaku. Lu nyabu ya? Dan bener. Inilah detik-detik bener. Penangkapan bener. Para pelaku. Baju lu yang lu pake. Waktu melakukan mana? Saya nggak melakukan, Danda. Danda, lu tugasnya apa? Saya di mana? Pelaku satu ini bernama Heri. Jaga motor. Ia ditangkap di rumahnya, daerah Pondok Gede, Bekasi. Kunci? Iya. Buruan. Kasih kunci. Kasih kunci kan? Lu jangan di sini, ada mama lu di sini. Masa gua pukul bukan mama lu? Heri tidak berkutik saat polisi datang ke rumahnya. Wih, ada. Gak punya. Bawa identitas lu mana? KTP mana? Udah. Ayo dah, bawa aja dah. Pada saat kami datang ke rumah HI, kami sempat menanyakan kepada ketua RT dan ibunya, ibu daripada HI, di mana HI tinggal. Kemudian atas petunjuk tersebut kami mengetuk rumah di mana pelaku dengan inisial HI tinggal. Kemudian saat membuka pintunya, kami mencocokkan dengan informasi yang sudah kami dapat bahwa benar itu adalah pelaku dengan inisial HI. Kooperatif, baju kau yang kau pakai mana? Udah dibuang, Pak. Udah dibuang? Sisa kunci mana? Ambil sisa kuncimu. Pada saat bersamaan, polisi juga menangkap Chandra, otak pelaku pembobolan mesin ATM di Kelapa Gading. Iya, mana lagi? Hah? Kendaraannya mau pakai. Kendaraannya mau pakai apa? Mobilnya mana? Dari rumah pelaku Chandra di kawasan Bekasi Utara, polisi menyita barang bukti, kunci tombak yang digunakan untuk membobol brankas ATM. Pada saat melakukan penangkapan terhadap CM, kami mendapatkan satu buah kunci tiruan ataupun yang disebut dengan tombak yang digunakan para pelaku untuk membobol ATM di Kelapa Gading. Di wilayah lain, polisi menangkap satu pelaku lain bernama Widi. Widi diringkus di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ini adalah barang bukti yang kita sita daripada para pelaku yang saya sebutkan tadi,
ini adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku dengan inisial HI pada saat melaksanakan aksinya. Jadi ada satu kemeja dan satu buah celana bahan berwarna hitam. Kemudian ini adalah kunci ataupun tombak kunci tiruan yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah milik pelaku dengan inisial CM. Jadi ini adalah alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pembukaan terhadap mesin ATM. Dan selanjutnya, ini adalah barang yang disebut dengan kaset. Benda ini adalah salah satu bagian atau kompartemen daripada ATM yang berfungsi untuk menyimpan uang. Jadi setelah pelaku membuka mesin ATM, dilihatlah kaset ini, kemudian mengambil ataupun meraup uang dari sini. Inilah ketiga pelaku pembobolan mesin ATM yang beraksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara saat dihadirkan di depan awak media. Mereka adalah Chandra, Heri, dan Widi. Ketiganya ditangkap bersamaan di tiga tempat yang berbeda. Bertutur bahwa ia dan kelompoknya sudah dua kali melakukan aksinya. Masalah ekonomi juga saya juga gitu kan. Terus akhirnya timbullah untuk membobol ATM gitu kan. Nah, terus saya untuk menyarankan psikotip untuk mencari orang dalam. Mereka memiliki peran yang berbeda saat menjalankan aksinya. Saya sebagai eksekutor, terus saudara W sebagai akses, saudara H sebagai pengamat. Dari hasil bobol ATM di Kelapa Gading, mereka menggondol uang sebesar 157 juta rupiah. Saudara gunakan untuk apa uang tersebut? Untuk biaya hidup, bayar utang, dan judi online. Saya menurunkan listrik ATM, dan setelah saudara C masuk, saya pantau dari luar. Berdasarkan penyidikan, motif dari kasus bobol ATM ini karena faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan, terus kemudian kerjaan yang kurang mumpuni hasilnya, jadi membuat mereka melakukan pembobolan ini. Kemudian setelah kita dalami dari hasil pemeriksaan, ternyata uang tersebut mereka habiskan untuk bermain judi slot dan untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya hura-hura. Ketiga pelaku kini harus menjalani hari-harinya dari dalam jeruji besi tahanan. Mereka akan diganjar hukuman akibat perbuatan kriminalnya. Ketiga pelaku ini akan kita jerat dengan pasal 363 ayat 1 keempat KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Kejahatan di dalam gerai ATM sepertinya bukan barang baru. Kejadian satu ini sudah kerap terjadi di beberapa wilayah. Mereka melakukan pembobolan itu menggunakan kunci tombak
mereka menggasak mesin kaset yang berisi uang yang ada di dalam mesin ATM. Saudara gunakan untuk apa uang tersebut? Untuk biaya hidup, bayar utang, dan judi online. Modus kejahatan dengan cara mengganjal lubang kartu ATM dengan menggunakan tusuk gigi memang kerap dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Selamat sore rekan-rekan. Sekali lagi tadi dari hasil analisa di dalam, yang intinya kita akan melakukan penangkapan pelaku ganjal ATM kelompok Lampung. Saya menginginkan dalam pelaksanaan ini rekan-rekan harus benar-benar serius karena diduga pelaku ini membawa senpi. Perburuan para pelaku dimulai. Izin Pak Kanit, untuk pelaku lagi makan di samping Alfamart Desa Cimowong. Mohon duduk dasaran. Boleh, saya. Kita lakukan pendangan. Penangkapan aja. Siap. Siap. Maaf. Tim kemudian menuju sebuah rumah makan yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, langsung Indomaret ya, Indomaret saya pepet ya. Ya. Maju ya, maju. Ya, maju, maju. Oke. Sebelah kanan. Yuk, siap. Yuk, pepet dong. Ayo. Oke. Mereka yang tergabung dalam kelompok Lampung sudah malang melintang di sejumlah wilayah, di antaranya Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Sepak terjang geng Lampung, spesialis pengganjal lubang ATM ini, berakhir di Brebes. Kamu udah berapa lama aksi seperti ini? 5 bulan? Jam yang keras. Baru 5 bulan. Udah kemana aja? Jakarta. Terus mana lagi? Jateng mana Jateng? Selain Brebes? Brebes. Brebes aja berarti? Iya. Lo kriteria korban. Kriteria korban yang kamu apa? Kamu itu gimana? Yang kamu ambil ATM-nya.
apa ada ciri khusus atau apa korban perempuan atau orang tua? Perempuan. Atau gimana? Oh, rata-rata perempuan berarti ya? Oh, gitu. Nah. Berarti seluruh korbannya di bus perempuan semua berarti? Kalau ada yang laki-laki juga. Oh, gitu. Setiap kali kalian berbuat itu rombongannya 4 orang ini apa ada lagi? 4. Cuma 4 lagi, cuma 4 orang. Bagi para nasabah yang hendak menarik uang di mesin ATM, sepertinya harus waspada dan wajib curiga ketika kartu ATM tidak bisa dimasukkan ke dalam lubang mesin. Kejahatan dengan modus serupa juga pernah terjadi di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka melakukan pembobolan itu menggunakan kunci tombak. Mereka menggasak mesin kaset yang berisi uang yang ada di dalam mesin ATM. Saudara gunakan untuk apa uang tersebut? Untuk biaya hidup, bayar utang, dan judi online. Inilah video rekaman kamera pengawas saat anggota komplotan ganjal ATM beraksi. Alih-alih membantu, penjahat ini justru menguras uang sejumlah korbannya. Ini Pak, ngomong Pak. Nah ini motornya, ini bener nih motornya nih, bener nih motornya. Iya ya. Tidak. Kita putar balik ya, kita putar balik. Ada orangnya. Orangnya ada kayaknya tuh. Lampunya masih hidup, TV-nya nyala juga deh itu, kelihatannya. Iya itu bener, F5856 platnya. Terserkan di CCTV-nya juga cocok loh. Setelah mendapatkan petunjuk yang kuat, polisi langsung menggerebek rumah kontrakan Asboni, salah satu pelaku. Halo? Pak Wawan bukan? Bukan. Hah? Pak Wawan bukan? Bukan. Itu siapa? Bukan, siapa? Kenapa? Iya, siapa? Siapa? Ini kok Bapak bukan merek Grab? Iya. Siapa? Nama siapa? Iya. Nama siapa? Kawan. Bukan. Siapa namanya? Ya ini ntar lu Bapak kan. Iya. Siapa dulu? Siapa? Asbon. Nah. Asbon siapa? Sorry. Asboni. Oke. Ya, oke. Kamu punya sepeda depan itu? Betul. Oke. Sepedamu kan? Iya. Iya. Sepeda. Ke merek, Pak. Ada apa? Ya, benar. Diam. Asboni yang merupakan warga Cibinong, Jawa Barat, tidak melawan saat ditangkap. Asboni terus mengelak terlibat dalam kasus kejahatan ganjal mesin ATM ini. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini motormu kan? Ini motormu kan? Kau ini yang pakai kacamata ya? F5856 FCI. FCI ya? Nah ini kamu kan? Iya. Kau ingat? Iya enggak? Wih. Banyuwangi, RI. Iya enggak? Ini kamu? Ini kamu? Ini siapa? Kau main sama siapa? Kau main sama siapa? Kondu. Firman. Gimana Firman sekarang? Firman yang mana? Yang ini? Iya, yang ini. Iya. Gedung ada? Tahu gak rumahnya? Tahu ya? Ada sana ya? Oke. Ayo. Yuk kita bawa kamu ya. Setelah ditunjukkan rekaman CCTV, serta motor yang digunakan saat beraksi, Asboni baru mengakui semua perbuatannya. Dari hasil penangkapan Asboni, polisi mendapatkan barang bukti 1 unit kendaraan roda 2 plat F
yang digunakan ketika beraksi di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Kamu jujur, jujur sama siapa kamu, ha? CCTV ada loh. CCTV. Kamu berdua kamu, ha? Jangan bohong, kami udah tahu. Cepat. Siapa? Kamu siapa? Gemuk-gemuk orangnya. Hah? Wah, Firman. Firman di mana sekarang? Di mana? Jangan. Jangan bohong. Ayo cepat. Di Malang juga atau di Palembang atau di mana? Atau di Bogor, ha? Di Malang. Malang mana? Malang mana? Ayo. Hah? Kamu cepat jawab. Cepat. Dukandang. Kamu tahu rumahnya? Hah? Pernah ke sana kamu? Kamu jangan bohong kamu ya. Dalam ganjal ATM kamu perannya apa? Aku lihat orang, Pak. Ngeliatin orang. Gimana caranya? Caramu ngeliatin orang gimana? Sistemnya masuk dalam pasang ganjal ATM. Oh, kamu ngawasi sementara si Firman kerja di dalam. Nah, kalau ada orang kamu bilang ATM-nya rusak gitu. Ya. Asboni akhirnya buka suara jika Firman Jaya adalah dalang dalam setiap aksi kejahatan ini. Jadi si Asboni ini sudah mengakui bahwa si Firman ini ada di wilayah Kedungkandang. Kedungkandang. Nah, nanti ini kan sementara masih sama kita. Nah, coba Asboni. Bumiayu. Iya, betul. Ah, Bumiayu. Enggak bohong, ya. Enggak bohong. Jatuh temannya apa? Jatuh temannya apa? Coklat. Atau gimana warnanya? Kuning, coklat, atau putih? Krem. Putih. Oh, krem ya. Kira-kira ada enggak dia di sana sekarang? Ada enggak kira-kira? Ada. Berbekal petunjuk dari Asboni, polisi mendapati lokasi di mana Firman bersembunyi. Di Kedungkandang, Malang, Jawa Timur, polisi langsung melakukan penggerebekan. Borgol dulu. Firman langsung diinterogasi. Firman, Rumah siapa? Doni. Kamu kenal Asboni? Kenal nggak? Siapa ini? Firman. Barang-barangmu di mana? Ada di dalam. Jangan ngaku. Barangmu tempat lain itu gimana? Benar, jangan bohong. Benar, bohong. Taruh mana? Kamu taruh mana? Ini ya. Beda. Ini buat apa nih? Ini alatnya. Buat apa nih? Buat ganjal. Ganjal apa? Apa lagi? Ini, selain ini apa? Alat mana plastiknya? Dari hasil penggeledahan di tempat persembunyian Firman Jaya, polisi mendapatkan barang bukti berupa obeng, gergaji kecil, belasan kartu ATM berbagai jenis, serta potongan plastik untuk mengganjal kartu ATM. Bener. Berapa kali ya, Bu?